Oke okay guys, jadi hari ini saya mau ngambil sampel ya. Jadi ini ada yang lagi perang nih. Terus ada beberapa yang sudah mati ya. Ini terus di sini ini nih. Terus ada lagi yang ini nih lagi berantem juga nih. Ini yang ini masih gerak tuh ya. Jadi saya coba nih. Ada yang ini juga, ini udah mati nih. Mereka berdua. Saya ingin mencoba melihat ya, katanya sih isunya bahwa ketika mereka perang itu mereka itu menggunakan lem sehingga mereka tidak bisa lepas ya. Kita akan coba lihat ya. Kita ambil sampelnya, saya menggunakan ini pinset, saya ambil beberapa sampelnya ini, kita lihat ya. Kita zoom nanti pakai HP. Sedapatnya zoom HP saya, kira-kira kameranya mampu nggak untuk ngezoom. Nah, mereka lagi perang juga tuh. Lagi berantem ya. Nanti kita lihat apa sih yang membuat mereka itu tidak bisa lepas? Apakah memang ada lemnya gitu? Mereka punya cara untuk ngelem. Let's go, kita coba ya, yuk. Oke, teman-teman, ini sekaligus juga saya mau menginformasikan ya. Nah, ini udah saya kumpulin di kertas putih sengaja ya. Ini saya buat terpisah. Jadi yang sebelah kanan ini teman-teman, ini adalah beberapa banyak mayat ya, yang tewas akibat peperangan nih. Nah, ini juga yang sekaligus juga untuk membuktikan fakta bahwa predator ya, seperti kayak semut ataupun cicak ya. Ini kalau semut, saya nggak tahu nih. Kemarin sih saya lihat juga semut lagi geret-geret mayat dari lebah itu sendiri ya. Cuman nggak semuanya gitu. Nah, ini ada beberapa yang mayatnya itu. Nah, ini ada yang segini teman-teman, mungkin nggak bisa di zoom ya. Bisa lihat nggak sih? Coba saya pengen nge-zoom. Jadi ada beberapa mayat ya teman-teman ya. Seperti yang ini. Ini tidak diminati mayat dari apa namanya? Mayat ini dikarenakan sepertinya kayak udah kena jamur tuh. Ya. Ada putih-putih teman-teman. Jadi sepertinya semut dan predator lain tidak minat untuk makan mayat dari lebah yang sudah kena jamur. Itu putih-putih ada jamur tuh. Jadi nah, ini adalah sampel beberapa mayat habis peperangan ya, setelah perang nih. Udah pasti mati. Mereka kalau udah perang pasti mati. Matian gitu. Oke, kita beranjak ke sebelahnya ya. Kita mundur dulu. Nah, ini kan sebelah kanan tadi saya kumpulkan yang sebelah sini. Ini adalah kumpulan dari mayat-mayat setelah perang. Nah, di sini yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah sedang perang, teman-teman. Nah, ini saya zoom ya. Nah, ya. Gitu, teman-teman. Jadi ini yang saya pengen lihat tadi, bahwa apakah benar mereka terjadi perang itu ada lemnya gitu di dalam, ketika mereka perang mengeluarkan lem gitu sehingga tidak bisa lepas. Nah, ini kan yang terjadi nih teman-teman. Ini ya, ini hancur banget teman-teman. Ini benar-benar hancur tubuhnya. Terus ini lagi perang nih sekarang. Terus ada lagi yang masih jalan nih. Tuh lagi perang, masih terus jalan perang. Yang ini masih terus perang ya. Nih. Ini kita lihat ya, kita zoom apakah mereka punya lem gitu. Nah. Enggak kelihatan ya. Sulit sedapatnya kamera ini ya. Di dalam tubuhnya itu seperti ada apa ya, kita bisa lihat. Nah, ini teman-teman yang ini ya, nih
Ini nih. Yang ini yang sedang merayap ini. Ini di tubuhnya itu seperti kayak ada yang nempel, teman-teman. Nempelnya itu sama seperti yang udah tewas gitu. Jadi yang nempelnya itu seperti kayak berwarna coklat, ya seperti jamur gitu ya. Terus yang ini, yang ini nih, yang ini masih jalan nih. Ini juga terseok-seok nih, walaupun dia sehat, masih tetap nggak tahu ini lagi ada trouble di kakinya ya, bagaimana nempel-nempel tuh. Nah ya kan, saya lepas ini. Jadi mereka rupanya mengeluarkan lem di dalam tubuhnya ya, kita bisa membuktikan. Ada yang masih hidup nih. Nah ini membuktikan bahwa nih teman-teman ya, ini gak bisa dilepas, ini masih hidup sebenarnya. Aduh, nah, saya lepasin tuh, tapi masih ada yang belum lepas, gak bisa lepas, masih terus perang mereka. Ini juga nih yang ini nih, yang lagi ngumpul nih. Ngumpul berempat nih. Perangnya susah ya. Susah untuk dipisahkan, teman-teman. Mungkin itu sebabnya mengapa mereka ketika sekali perang itu mereka tidak bisa lagi untuk menghindar dari kematian gitu. Dikarenakan memang dengan lem yang mereka keluarkan di dalam tubuh mereka, sehingga lawan juga tidak bisa pergi udah. Nah, itu teman-teman. Jadi inilah penampakan daripada mayat-mayat lebah Trigona, teman-teman, ketika mereka saling berperang ya. Kita tidak bisa menghindari hal ini gitu. Dan satu hal lagi yang tadi saya sebutkan, bahwa predator sepertinya kurang minat untuk memakan mayatnya lebah Trigona. Yang mereka minati sepertinya ya, sepertinya ketika lebah tersebut masih hidup. Jadi terkait dengan konten hari ini, teman-teman, ini adalah salah satu permasalahan yang memang pasti terjadi, teman-teman, yaitu peperangan antar koloni. Masalahnya adalah peperangan ini tidak bisa kita hindari, teman-teman. Mungkin kalau ayam lagi berantem, kalau seperti ayam ya lagi berantem, mungkin kita bisa siram air keluar pergi gitu. Nah ini ketika terjadi peperangan itu, kita tidak bisa memisahkan mereka karena mereka mempunyai cara dalam berperang itu sampai mati, teman-teman. Sampai matinya itu ya seperti ini, menempel pakai lem. Jadi ini akan mengurangi koloni, teman-teman. Nah makanya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa ketika teman-teman ingin membeli koloni lebah, sebaiknya yang memang udah super, koloni super ya. Karena salah satu ini sebabnya adalah ketika terjadi peperangan seperti ini, setidaknya tidak mengurangi banyak dari koloni yang ada di stok tersebut. Seandainya yang perang ini adalah seperempatnya dari si koloni, kan berarti 75% lah, 75%-nya masih ada di koloni, sehingga masih bisa mempertahankan koloni ya, stupnya itu ya. Tapi kalau misalkan koloninya tinggal dikit kan, terjadi perang kayak gini, wah itu yang jadi masalah kadang-kadang. Sehingga
berakibat kepada koloni yang habis, teman-teman. Nah, begitu aja, teman-teman. Saran untuk saya, dari saya, ketika teman-teman mau membeli setup koloni, sebaiknya cari yang sudah super ya koloninya, sudah banyak telurnya dan sudah banyak lebah pekerjanya. Terima kasih, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.